Bang anu si Bang Benny. Pak siapa nih dari itu? Luruskan aja kalau memang Senin 12 November 2018 merupakan hari terakhir pelaksanaan operasi Zebra Kapuas 2018. Satuan Lalu Lintas Polres Sambas menggelar operasi di Jalan Saingan. Meski operasi sudah setengah bulan, masih banyak pelanggar yang terjaring dalam operasi tersebut. Melihat keadaan itu, tilang pun diberlakukan kepada setiap pelanggar. Beberapa pelanggar mengaku tidak mengetahui jika ada operasi Zebra Kapuas. Selain itu, syarat sah berkendara seperti SIM dan STNK tidak dilengkapi pengendara motor. Untuk pelanggar kendaraan roda 4 didominasi kelalaian sopir tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Polisi pun mengambil sikap tilang terhadap pelanggar seperti itu. Dari 14 hari operasi Zebra Kapuas 2018, Polisi Lalu Lintas Sambas sudah menindak 1000 lebih pelanggar. Karenanya petugas kepolisian berharap ada tidaknya razia pengendara kendaraan baik roda 2 maupun 4 wajib mematuhi lalu lintas. Tim CSM TV mengabarkan.